والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، هم الله yang kami muliakan. Manusia semakin baik, semakin soleh, semakin taat akan nampak pada cahaya dan sinar yang ada di wajahnya. Walaupun dia tidak begitu tampan, sekalipun dia tidak begitu cantik, makin dia taat, makin dia soleh, semakin kelihatan teduh wajahnya, enak menatapnya. Di waktu yang sama, manusia semakin banyak dalam maksiat, semakin jahat, maka pasti wajahnya semakin gelap, semakin tidak enak memandangnya. Seolah-olah orang ini baru saja bertungkus lumus dengan kubangan, bagaikan dia baru keluar dari arang. Gelap wajahnya, semakin dia jahat, semakin gelap wajahnya. Tapi bagi bangsa jin, ini kontras, bukan pada cahaya bagi bangsa jin. Bagi bangsa jin, yaitu semakin dia baik, maka semakin berubah baiklah bentuk wajah jin ini. Dan semakin dia jahat, semakin jelek dan menyeramkan bentuk jin ini. Kalau jin dan syaitan, apalagi syaitan, puncak daripada para penjahat bangsa jin adalah setan. Setan adalah seluruh bangsa jin yang kafir kepada Allah dan bergabung dengan iblis, maka mereka menjadi setan. Sementara jin, apabila dia tidak bergabung dengan iblis tapi jahat, maaf kalau saya ibaratkan dalam bahasa manusia, seseorang yang bergabung dengan kerajaan atau kekuasaan Donald Trump, orang ini disebut dengan militernya Amerika. Bergabung yang resmi, di mana dia bukan bergabung sembarangan, tapi dia bahagian daripada kekuatan bagi Donald Trump, bagi Amerika, disebut dengan militer Amerika. Sementara orang-orang sipil yang tidak bergabung dengan Donald Trump dalam pemerintahannya, maka tapi dia jahat, maka dia adalah gangster-gangster, dia adalah mafia-mafia. Yang satu adalah militer, yang satu adalah preman-preman, gangster atau mafia. Sama-sama jahatnya, tapi yang ini terorganisir, yang ini terkoordinir dan diberi kelengkapan pakaian, kelengkapan perlindungan kebal hukum dan senjata. Jin juga demikian. Jin yang kafir kepada Allah, berbaiat dengan iblis dan menjadi bala tentara iblis, jin ini disebut dengan setan. Jin ini memiliki kekuatan yang lebih dan dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap oleh kerajaan iblis. Dan makin jahat setan ini, maka makin jelek bentuknya. Makin jelek bentuknya. Jin semakin dia baik, semakin berupa wan pula bentuknya. Tapi sudah jadi takdir, Pak, Ibu. Secantik-cantik wajah jin, masih sejelek-jelek wajah manusia. Seganteng-ganteng wajah jin, masih sejelek-jelek wajah manusia. Judul saya sebenarnya bukan itu malam ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, akhir hayat seseorang, semakin orang ini soleh ketika hidupnya, semakin ringan akhir hayatnya, semakin mudah kematiannya.
semakin enak pertemuannya dengan Allah dan perpisahannya dengan dunia. Beberapa riwayat sahih kita dengarkan, orang menjelang meninggal dunia, amal-amal soleh yang ia perbuat semasa hidupnya di dunia menjadikan orang ini dirayu-rayu oleh malaikat maut dan diperlihatkan kepadanya pemandangan surga di mana hanya dia seorang yang bisa melihat pemandangan tersebut. Dalam keadaan dia terangsang, punya semangat dan gairah untuk memasuki surga yang dia lihat. Dalam keadaan itu, rohnya sudah begitu sukarela ingin meninggalkan jasad ini yang selama ini roh bersemayam di sana. Maka dengan mudahlah malaikat menarik jasad tersebut sambil membacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hari ini pulanglah. Kembalilah kepada yang menciptakanmu dan pemilikmu dalam keadaan ia senang berjumpa denganmu. Dan engkau pun senang, ridha berjumpa dengannya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan silakan masuki surga yang kau lihat. Silakan. Nah, dalam keadaan begitulah malaikat maut menarik nyawa atau roh orang yang soleh, orang yang taat, orang yang mukmin mukminah ini. Mudah matinya. Walaupun mudah matinya, kata Rasulullah, wa innal mauta lasakarat. Sesungguhnya kematian tetaplah sakarat. Sakarat ini apa, Pak? Terombang-ambing dalam derita yang sangat berat. Padahal itu sudah kematian orang beriman. Berat sekali. Namanya juga sakarat. Sakarah, antara sadar dengan tidak, tapi yang pasti sakit betul-betul dirasa. Ini orang beriman loh ya, orang beriman. Padahal tadi dikatakan sudah begitu ringan matinya. Padahal dikatakan kematiannya bagaikan rambut yang ditarik dari tepung, tapi sementara masih disebutkan dengan sakaratul maut. Baru kita bertanya, wahai Mbak Allah, lebih soleh mana Nabi Muhammad dibandingkan kita? Apa bisa dijawabkan? Jangan dijawab. Ketaatan Nabi Muhammad, kesolehannya, dia adalah di puncak daripada segala pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lihat bagaimana kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sampai-sampai malaikat Jibril tidak mau melihat wajah Nabi, saking beratnya Nabi menanggung sakitnya kematian. Berat. Lalu Nabi berkata, Jibril, apakah engkau benci melihat saya? Jibril berkata, tidak. Mana ada mata yang tega melihat kekasih Allah mengalami sakaratul maut. Rasulullah berkata, ya Rabbi, hawwin alayya sakaratul maut. Wahai ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini bagiku. Coba lihat. Ringankanlah sakaratul maut ini bagiku. Hawwin alayya sakaratul maut. Wahai hamba-hamba Allah, ini sudah manusia paling soleh di muka bumi, akan wafat, ditarik nyawanya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kaki kita, ini betis tulang kering kita, ini lutut, ini paha kita, terus ke atas. Apa kata Rasulullah? Sakitnya sakaratul maut itu seperti seperti bumi ini menggilas kita, Pak. Dari ujung kaki digilas oleh bumi. Bumi yang menggilas, bukan truk yang penuh muatan, bukan tronton, tapi bumi. Bayangkan sakitnya. Dari ujung kaki sampai kepada punggung kaki, sampai kepada mata kaki, sampai kepada betis, lutut, terus ke atas. Sakit ini tidak bisa diucapkan lagi. Sampai terus. Dan orang-orang yang masih hidup, kalau dipegang kaki kita sudah dingin, karena kaki sudah ditinggalkan oleh roh. Baiklah, pada akhirnya roh keluar. Tanda-tanda syahidnya orang ini, tanda-tanda husnul khatimahnya orang ini, keringat dingin keluar dari pelipisnya. Ini tanda syahid. Dan mudah-mudahan nasib baik, lidahnya
ada yang menuntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga itulah kalimat terakhir yang diucapkannya. Meninggallah dia, matanya mendelik ke atas, bukan tanda su'ul khatimah itu. Mata mendelik ke atas bukan tanda su'ul khatimah. Mata mendelik ke atas, kata Rasulullah, ketika ruh akan keluar dari badan, saat ruh sudah melewati leher, lalu ruh melewati kepala, dan akhirnya mata tabi'atul basar, mata melihat perjalanan ruh yang selama ini menyatu di dalam tubuh, dalam jasad. Demikianlah, maka diperintahkan tutup mata. Oke, sekarang itu kematian orang beriman, kematian orang kafir, kematian orang zalim, kematian orang jahat, termasuk nanti kematian dajjal. Saya mau ceritakan bagaimana akhir kesudahan kematian para penjahat-penjahat ini. Mari kita lihat orang yang meruntuhkan khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, siapa namanya? Mustafa Kemal Pasha. Lihat, orang-orang terdekat menceritakan kematiannya benar-benar luar biasa menyeramkan. Kematiannya tragis dan mengerikan. Setelah dia mati, jasadnya selalu ditolak oleh bumi. Kemanapun disimpankan jasadnya, bumi menolak. Dimuntahkan lagi oleh bumi. Disimpan bagaimanapun, dimuntahkan lagi oleh bumi. Dimasukkan ke tanah, tanah memuntahkan. Menyempit dia, mengecil. Dibuka lagi, diperlebar lagi, menyempit lagi tanah. Tak mau menerima dia. Kaum muslimin dimasukkan, dicor dengan semen. Dicor dengan semen supaya jasad ini bisa diterima. Dimuntahkan lagi oleh tanah ke permukaan, dan corannya pun tidak rela untuk membungkus tubuhnya. Masya Allah. Akhirnya kaum muslimin yang kami muliakan dibawa ke kutub untuk disimpan di sana. Kutub pun menolak. Lalu bagaimana lagi akhirnya? Lihat ini bagaimana Allah mempermalukan Mustafa Kemal Pasha, sebagaimana Allah mempermalukan Fir'aun di akhir hayatnya. Fir'aun di akhir hayatnya, seluruh bumi menolak, tanah tidak menerimanya, laut memuntahkannya, dan pada akhirnya bahkan hewan pun tidak sudi untuk memakan jasadnya. Menjadi jelek, beda dengan orang syahid ya. Orang syahid juga tidak dimakan oleh belatung, tapi wajahnya tetap rupawan, baunya wangi, indah dilihat, bagai baru saja dikuburkan. Ini kalau orang mulia yang syahid, atau para hafiz-hafiz Quran yang meninggal dunia, ulama-ulama mulia yang meninggal dunia. Beda dengan Fir'aun. Lihat tidak muminya Fir'aun sekarang, jasadnya Fir'aun sekarang, Masya Allah, mengerikan sekali. Kematian Fir'aun, ya Allah, sampai hari ini pun dia tetap merasakan siksaan kematian itu. Maka kata Rasulullah, awal siksaan bagi orang jahat yang hidup di dunia, awal siksaan mereka, awal azab mereka adalah sakaratul maut mereka. Mari kita dengarkan kematian Dajjal. Kematian Dajjal, ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana cara Dajjal mati? Dajjal mati saat dia sangka tidak ada lagi di bumi ini yang sanggup mengalahkannya. Maka ternyata satu orang telah Allah siapkan, disimpan oleh Allah di langit dunia. Dialah Nabi Allah dan Rasul Allah yang ke-24, Isa alaihissalam. Saat Isa diturunkan, singkatnya Isa menusuknya dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa. Jeritan Dajjal membuat lapisan-lapisan langit berguncang. Jeritan kematian sang perkasa yang tak terkalahkan oleh seorang Nabi dan Rasul Allah, Isa alaihissalam, entah diapakan oleh malaikat maut. Kalau dalam bahasa Al-Quran, para malaikat maut ketika mendatangi jasad para penjahat-penjahat, jasad para penzalim-penzalim, ahli-ahli maksiat, ditampar-tampar dulu, Pak. Dipukul-pukul dulu. Ditinju perutnya, dihantam punggungnya, disikut lambungnya, sampai dibabak belurin oleh malaikat maut. Sambil berteriak, malaikat berkata, "Ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabithah." Keluarlah engkau, wahai yang punya jiwa jahat. Keluarlah engkau, wahai roh yang kotor. Keluarlah engkau dari jasad ini.
sambil diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka yang ada namanya di sana. Makin ketakutan roh jahat ini, tidak mau keluar, makin tidak mau makin disiksa oleh malaikat maut. Itulah dia sakaratul mautnya para penjahat. Kita tidak mampu mendengarkan bahasa apa yang ingin dikatakannya, betapa sakitnya dia mengalami sakaratul maut. Baik, iblis bagaimana kematiannya? Nah ini kematian iblis laknatullah alaih, inilah dia puncak dari kematian. Coba siapa di antara kita yang pernah membaca atau mendengar akhir hayat iblis laknatullah alaih? Ada yang pernah membaca riwayat kematian iblis laknatullah alaih? Bagaimana iblis mati? Hampir sama dengan tragisnya kematian Dajjal. Hampir sama. Dajjal lari ke timur. Nabi Isa sudah menunggu di timur. Dajjal lari ke barat. Nabi Isa sudah menunggu ke barat. Di mana saja Dajjal lari, Nabi Isa sudah menunggu di situ. Ketakutan orang yang paham bahwa dia akan mati, Pak. Saya yakin kalau kita dengar ada singa ganas lepas masuk ke kota Payakumbuh, saya yakin orang-orang Payakumbuh sembunyi dalam rumah semua. Betul tidak? Tapi ada orang yang tidak tahu mau sembunyi kemana. Dia lari, dia lihat singa ada di belakangnya. Kira-kira macam mana pucat wajah orang itu? Sambil terkencing-kencing, kalau masih bisa lari, dia terus lari. Sementara singa begitu cepat mengejarnya dari belakang. Dan cor ketakutannya dengan kematian. La haula wa la quwata illa billah. Mati Dajjal. Nah, Nabi Iblis, laknatullah alaih, akan mengalami hal yang serupa nanti. Rasulullah bersabda, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, maka seluruh yang ada di alam semesta dihancurkan oleh kuasa hancur-hancurnya. Langit digulung oleh kekuasaan Allah dengan satu kali gulung binasa. Hancur seluruh langit yang kuat dan kokoh. Sementara bumi yang ada, gunung-gunungnya, kata Rasulullah, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan ketika ditiup. Manusia bagaikan anai-anai. Nah, saat itu malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Isra, malaikat maut, cabut seluruh nyawa malaikat-malaikat, dimatikanlah seluruh malaikat-malaikat. Terakhir yang disuruh dicabut nyawanya adalah Jibril alaihissalam. Selesai. Jibril pun meninggal dunia. Yang tinggal siapa lagi? Dua makhluk saja lagi. Malaikat maut dan iblis. Iblis berusaha bersembunyi. Mau sembunyi ke mana? Iblis lari sejauh-jauh mungkin. Sudah ditunggu oleh malaikat maut di situ. Setiap kali iblis berusaha sembunyi dan lari, ada malaikat maut menunggu di sana. Malaikat mautlah sebenarnya yang paling kuat. Makhluk Allah yang paling kuat adalah malaikat maut. Tidak ada satu pun yang berjumpa dengannya kecuali mati di tangannya. Malaikat Jibril yang begitu besar. Rasul mengabarkan, aslinya malaikat Jibril itu, ya Allah, bulu-bulu rambut bagian tengkuk malaikat Jibril, kalau dituangkan seluruh isi air yang ada di bumi ini, lautnya, danaunya, sungainya, semuanya dituangkan ke tengkuk bulu malaikat Jibril, maka tidak ada satu tetes pun air yang ada di bumi ini yang akan tertumpah. Diserap semuanya, ibarat kain, Pak. Ini anggaplah air laut nih, ha, yang ada di sini. Kira-kira saya tuangkan ke baju saya, air yang segini saya tuangkan di baju saya atau ke rambut saya, ada yang menetes tidak air yang cuma kira-kira berapa tetes ini? Enggak akan ada, ditahan semuanya oleh rambut saya. Maka kaum muslimin, bayangkan besarnya malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril. Wahai hamba-hamba Allah, malaikat Jibril saja yang begitu kuat mati oleh malaikat maut. Satu orang makhluk berusaha bersembunyi dari malaikat maut, enggak bisa. Iblis ditangkap,
Lalu iblis pun dimatikan. Allah berfirman kepada iblis, hari ini janjiku atas doamu aku tepati. Dulu engkau berdoa memohon panjang umur kepadaku sampai hari kiamat, aku telah kabulkan. Dan sekarang kiamat. Hai iblis, inilah kematianmu. Dicabutlah nyawa iblis. Apa kata Rasulullah? Kekuatan lengkingan dan jeritan kematian iblis ini sampai membuat arasy Allah yang begitu besar berguncang. Allah, macam mana jeritan iblis itu? Membuat arasy Allah berguncang. Saya mau pahamkan kepada ibu bapak sedikit. Ada yang punya cincin tidak? Pinjam saya satu cincin. Saya enggak minta, pinjam. Bayangkan. Ini cincin. Terima kasih. Ini cincin. Lihat Gurun Sahara. Silakan Gurun Sahara yang di Australia, Gurun Sahara yang di Afrika, Gurun Sahara yang di Jazirah Arabia. Silakan pilih yang mana saja. Ini cincin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbandingan alam semestamu ini, alam semesta, seperti bumi, langit, segala isi yang ada di luar angkasa, seluruhnya disatukan, dia adalah ibarat satu cincin yang kalian pakai, dilemparkan ke tengah-tengah Gurun Sahara. Gurun Sahara yang luas, itulah arasy Allah, dan alam semesta itu adalah cincin. Terbayang betapa besarnya arasy Allah? Sudah mampu bayangkan maha besarnya arasy Allah? Maka kaum muslimin, arasy itu yang begitu besar berguncang dengan lengkingan jeritan kematian iblis laknatullah alaih. Coba ini maaf ya, jangan terkejut. Berguncang enggak? Berguncang enggak? Belum. Yang berguncang tuh itu berguncang. Itu baru berguncang. Sedangkan jeritan saya yang tadi saja ya sudah membuat kita-kita sudah tidak senang dan tidak nyaman mendengarnya. Dan itu belum berguncang lagi. Padahal ini kecil. Bagaimana arasy Allah begitu besar? Dan kenapa arasy itu berguncang ketika mendengar jeritannya iblis? Pertanda suara lengkingan dan jeritan kematian iblis memang teramat sangat besar dan mengerikan. Untungnya kita sudah mati. Untungnya kita semua sudah tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang saya ceritakan kepada kita, bayangkan kematian orang-orang jahat di mana setiap mereka mati, tidak ada satu pun orang jahat nantinya tersenyum. Enggak ada. Film-film itu semuanya bohong. Ada pula penjahat yang mati senyum dulu dia. Sampai ketawa dia. Enggak ada. Semua penjahat matinya pasti sangat mengerikan. Sedangkan Nabi Muhammad saja meminta kepada Allah, "Hawwin 'alayya sakaratil maut." Ringankan sakaratul mautku ya Allah. Ringankan sakaratul mautku ya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kira-kira kalau tidak tobatlah si Abu Jahal yang sedang cuap-cuap di media-media televisi kita ini, kira-kira matinya itu macam apa ya? Yang mulutnya itu luar biasa sekarang ini, jahatnya mengadu domba umat, menghina Islam dan memecah belah bangsa. Coba lihat si Abu Jahal ini. Paham yang saya maksud Abu Jahalnya siapa? Udah, saya sudah bunyi namanya. Dah paham kita itu siapa yang kita maksud. Macam mana matinya besok? Maaf saudara-saudaraku, Ustaz Abu Jibril akramahullah, ketika Nur Khalis Majid akan meninggal dunia, Ustaz Abu Jibril datang kepadanya. Beberapa ustaz dan kiai lain datang kepadanya. Di waktu yang bersamaan, orang-orang sekuler, tokoh-tokoh liberal yang lain juga ada bersama. Persis seperti Abu Talib mau meninggal dunia, Nabi Muhammad datang menawarkan kepada pamannya, paman, masuklah Islam, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Saya yang jamin paman masuk surga, paman selamat dari neraka. Wong Abu Talib bertahun-tahun begitu setia mendampingi dakwah Nabi Muhammad, menjadi benteng untuk dakwah Nabi
Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad cemas kalau pamannya sampai mati belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, si paman sakaratul mautnya suul khatimah, matinya mati kafir. Padahal perjuangannya membela Nabi Muhammad sudah luar biasa. Bahkan kematiannya pun sebagai akibat daripada dia berpihak kepada keponakannya. Tapi apa kata penjahat di depannya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya berkata, coba kalau engkau ucapkan kalimat itu, hai Abu Talib, namamu akan kami coret, namamu kami hapus di antara nama-nama pembesar-pembesar Quraisy yang pernah ada, dan engkau tidak akan dikuburkan di kuburan para pemuka-pemuka Quraisy yang terhormat. Itu aja cuma. Sementara Nabi menjanjikan dunia surga, sementara mereka menjanjikan posisi nama. Jadi saya lihat nama ini ternyata menjadi penghalang hidayah. Gara-gara, maaf, nama saya, gelar saya Profesor Doktor yang menasihati anak kecil tamatan pesantren, Profesor Doktornya akan menjadikan dia terhalang untuk menerima hidayah. Gara-gara dia seorang jenderal, ini seorang komisaris utama, gelar-gelar pangkat-pangkat datuk pucuk dan khalifah kutub, apalah silahnya lagi doa. Ambil semua yang namanya hebat-hebat, nama dan jabatan, pangkat dan posisi sering sekali penghalang hidayah. Saya lihat begitu. Kalau kita mau lepaskan semua jabatan-jabatan kita, kita kecilkan diri kita, kita akan mudah sekali menerima hidayah. Yang menghalangi kita selama ini adalah gelar kita. Makin bergelar seseorang, coba lihat, makin sombong orang ini. Umumnya ya, umumnya. Makin punya pangkat dan jabatan, makin statusnya makin tinggi, makin sombong dia. Biasanya begitu. Makanya yang paling banyak menerima hidayah itu adalah orang-orang miskin, rakyat jelata. Ini yang paling gampang menerima hidayah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita lanjut. Tidak mau Abu Talib mengucapkan itu akhirnya. Mati dia. Apa kata Nabi? Pamanku di dalam neraka. Masya Allah. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Matilah pamannya. Nur Khalis Majid. Peristiwa kematiannya hampir persis sama ketika Ustaz Abu Jibril menasihatinya. Engkau adalah orang yang akan bertemu dengan penciptamu. Sebentar lagi engkau akan berpisah dari kehidupan ini. Akuilah bahwa semua yang kau ajarkan selama ini adalah sebuah penyimpangan dan kesesatan. Apa kata Ustaz Abu Jibril? Dan saya yakin Ustaz Abu Jibril tidak berbohong. Kenalkan dengan Ustaz Abu Jibril? Kenalkan? Saya yakin dia tidak berbohong. Nur Khalis Majid mengangguk-ngangguk. Mengangguk-ngangguk. Menandakan bahwa benar. Yang dia sampaikan adalah salah. Yang dia ajarkan adalah sesat. Dia mengangguk-angguk. Lalu, apa kata Ustaz Abu Jibril dan ustaz-ustaz lain yang mendampinginya? Sekarang nyatakanlah taubatmu. Dan katakan, kami akan sampaikan pada umat bahwa engkau menarik semua kata-katamu itu. Syarat taubat kan itu kan? Tarik semua kata-kata, katakan bahwa saya sudah menyampaikan yang salah, semua yang saya tulis, semua yang saya katakan tentang Islam adalah sesat dan menyimpang. Cukup katakan itu, maka Allah pasti akan terima taubatmu. Nah, disitulah konco-konco palangkinnya yang juga hadir saat itu mengatakan, jangan, berbagai macam pertimbangan yang sifatnya jabatan, kedudukan, kehormatan, posisi disebut sebagai ancaman bagi dia. Gelarnya sebagai seorang bapak reformis, sekuler, sebagai bapak ini dicabut. Akhirnya beliau tidak jadi mengucapkan itu. Darah keluar dari hidungnya. Darah keluar dari mulutnya. Ketika itu dia sakarat dan dia mati tanpa mengucapkan taubatnya. Kematiannya, kata Ustaz Abu Jibril, di sininya menghitam. Terus menghitam. Macam angus, Pak. Macam angus seperti dibakar oleh api. Menghangus. Menghitam. Kematiannya nampak sekali dia tersiksa. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Padahal kalaulah sempat beliau mengatakan, tubtu ilaika ya Rabbi, aku taubat kepada engkau ya Rabbu.
dan sampaikanlah kepada umat, aku cabut semua ajaranku, aku cabut semua fatwaku. Maka selesai sudah, Allah putihkan semua masa lalunya. Tapi sayang ya, kedudukan dan jabatan sering sekali mengantarkan seseorang menjadi penghalang menerimanya hidayah. Saya khawatir Pak, kalau iman tipis lalu kita dikasih kedudukan, kalau ilmu sedikit lalu kita dikasih posisi dan jabatan, naik statusnya atau bertambah duitnya, oh orang macam ini sulit untuk bisa ditegur, sulit untuk bisa dinasehati. Maaf, hampir merata-rata di muka bumi ini orang kaya pasti sombong. Orang kaya pasti tinggi hati, hampir merata-rata. Ada sih segelintir kecil orang-orang kaya yang tawadhu. Itu memang dasar hatinya bagus. Dia sadar kekayaan ini bukanlah kemuliaan. Walaupun dia tidak berilmu, tapi dia mendengarkan nasihat itu sedikit. Mungkin dalam sejuta ada satu orang. Dalam sejuta hanya ada satu orang. Nah orang macam ini Pak, biasanya kalau dikasihkan petunjuk, dia terima petunjuk itu, dan dia akan menjadi Abdurrahman bin Auf, dia akan menjadi Utsman bin Affan, dia akan menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi Abu Bakar As-Siddiq, yang hartanya akan dia pakai untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya ketemu tipe-tipe orang kaya macam ini, saya ketemu tawadhu. Ya, inilah orang-orang yang telah tahu bahwa harta dan kekayaan bukanlah kemuliaan, bukanlah kehormatan. Harta dan kekayaan justru sumber kehinaan. Ini segelintir kecil yang paham. Baik, kita kembali kepada kematian. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lama Presiden Soeharto berkuasa, berapa puluh tahun? 32 tahun ya? Mati. Lama pimpinan Libya Muammar al-Qaddafi berkuasa hampir juga 30 tahun, mati. Adolf Hitler yang terkenal dengan Nazinya, jahatnya minta ampun, hobi menumpahkan darah di muka bumi ini, mati. Semua yang punya bala tentara-tentara hebat, mati. Seperti kita rakyat biasa, mati. Semua yang punya jabatan dan kekuasaan, mati. Semua yang punya kesaktian dan kekuatan, mati. Maka, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dunia ini juga akan mati. Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj berjumpa dengan nenek-nenek tua, tapi pakai lipstik tebal di bibirnya, dipolesi pipinya yang sudah keriput dengan bedak yang tebal, dengan kolesan-kolesan seolah itu kenceng kelihatannya, tapi nampak saja tuanya. Alisnya dikasih gaya, rambutnya disisir rapi kemudian dikasih minyak, pakaiannya dibuat muda-muda, pakaian anak-anak muda, nenek tua melambai-lambai kepada Nabi Muhammad. Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Nenek peot tapi pakai lipstik. Baru orang tua aja tuh. Lihat channel yang jadi ada. Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Muhammad sini lah, sini duduk dekat saya. Cerita-cerita kita. Halumma ya Muhammad. Nabi Muhammad tidak menggubris. Lanjut perjalanannya, tapi digabiknya malaikat Jibril. Jibril, itu tadi siapa? Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah permisalan dunia yang hari ini engkau huni, hai Muhammad. Duniamu ini sudah sangat tua renta, sebentar lagi akan mati. Ini sebuah filosofi yang indah ya Pak. Saya bertanya pada Bapak Ibu semua, orang-orang yang sudah tua renta biasanya badannya tidak sebentar menggegek enggak? Mudah masuk angin dah. Tiap-tiap sebentar sakit dah. Iyo. Bumi kita ini, bu, orang tua renta, tibo dek rambut bau ban. Ya, mudah rontoknya.
Digigi pintu pulau, telah goyang. Satu demi satu permisi minta izin. Kulitnya yang kencang dan tegang sudah mengendur. Matanya pun sudah kabur. Telinganya pun sudah mulai peka. Badannya sudah mulai membungkuk. Dan yang pasti, tiap sebentar dia mudah sakit. Batuklah, menggegeklah ketika jalan. Mangkik tangan pula banyak nak kuek lain. Ketahuilah, daya tahan bumi kita yang sudah tua ini persis seperti orang tua. Coba lihat sekarang ini, bukit-bukit begitu mudah longsor sekarang, betul tidak? Itu menandakan bumi ini sudah tua, sudah rapuh. Tiap sebentar longsor, tiap sebentar longsor, sedikit-sedikit longsor, menandakan itu sudah tua. Lalu runtuh ciek demi ciek, lalu luruh ciek demi ciek, satu demi satu. Gunung-gunung di mana-mana sudah pada pala pada aktif. Itu menandakan apa? Ibaratnya batu-batu. Itu orang lain. Bumi ini sudah tua. Kesudahannya apa lagi? Yang di dalam perutnya muntah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh isi bumi keluar. Bumi menuju sakaratul maut. Bumi ini pun mengalami sakaratul maut. Celak orang mati Pak kalau sakaratul maut sama gigi sarunya. Bumi begitu. Bumi ini sudah menggigit sedolahnya. Kini orang itu baik ke Makkah Pak semakin sulit. Betul tidak? Anak punya yang wajib pakai apa itu? Siapapun yang pergi mau pergi umrah harus di-scan dulu. Scan dulu matanya. Scan dulu ada ciri khas pada dunia, di-scan dulu. Dan itu tempatnya jauh-jauh. Kalau kita Sumatera Barat cuma satu tempatnya di Padang. Kalau Riau cuma satu tempatnya Pekanbaru. Akhirnya orang-orang yang ada di Kepulauan Riau, orang kalau Sumatera Barat yang ada di Jamas Raya, yang ada di Pasaman, yang ada di Solok Selatan dan sebagainya, mau pergi umrah harus scan dulu ke Padang. Dan scan itu yang menentukan jadwalnya adalah pihak kantor sana yang di Padang. Akhirnya banyak orang, ini berapa kepala travel ketemu sama saya, banyak orang yang mau umrah tak jadi umrah. Maaf Pak, Bu. Setiap orang yang pergi umrah satu tahun lebih saja dari satu kali akan terjadi pada orang ini. Dipalakin, dipajakin, pajaknya hampir 8 juta. Ya, ini dua. Yang ketiga, sampai di sana ada peraturan-peraturan yang super ekstrim sehingga orang-orang pun tidak lagi sanggup pergi ke sana. Ini lama kelamaan Mekah memang sepi orang-orang yang akan tawaf di situ. Dampaknya bahaya untuk bumi kita ini. Para pengamat dan ahli-ahli bumi dari Amerika, dari Eropa, mereka mengatakan dunia berhutang jasa kepada umat Islam. Ternyata poros dunia ini adanya di satu titik, yaitu Ka'bah. Ka'bah inilah, semakin Ka'bah ini dikitari, maka ibarat gasing Pak. Makin sering gasing ini diputar dengan sumber energi yang besar, dengan pemutar yang besar, dia makin kencang. Ya, sehingga bumi ini makin tenang. Tapi makin sedikit yang berputar sekitar tawaf Ka'bah, makin sedikit pula lah putaran bumi ini, makin berkurang putaran bumi. Ketika putaran bumi ini makin berkurang, ibarat gasing Pak, ketika dia putarannya semakin melemah, apa yang terjadi dengan gasing? Mulai dia goyang. Betul tidak? Nah, ini adalah nasib bumi kita. Sekarang orang ke Mekah makin dipersulit. Sehingga bumi ini semakin melemah. Padahal permudahlah orang untuk pergi umrah dan haji. Insya Allah akan banyak orang-orang yang tawaf di situ. Dan ini menguntungkan bumi. Tapi ketika sedikit orang-orang tawaf di sekitar Ka'bah, membahayakan nasib bumi ini. Dan ini yang terjadi sekarang. Sekarang Mesir Pak, Masya Allah. Mesir, Libya, Sudan, apalagi Yaman, Syria, atau mungkin dari Irak dan lainnya. Apa kata orang Mesir? Biasanya paling banyak pergi umrah itu orang Mesir. Apa kata mereka? Sejak diberlakukan pajak progresif untuk umrah, kami sudah tidak lagi berselera, kami sudah tidak lagi berminat untuk pergi ke Haramain, kedua tanah suci. Semua petunjuk menunjukkan kepada bumi ini semakin lemah. Sudah ada indikasi yang menampakkan diri. Sudah ada petunjuk-petunjuk dan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Wahai Muhammad Allah, bumi kita juga sedang mengalami sakaratul maut. Bumi kita.
biiznillahi azza wa jalla 2019 ini akan semakin sepilah orang-orang ke tanah suci. Yang saya ngerikan itu adalah pantesan kata Rasulullah menjelang Al-Mahdi keluar, bumi akan jamak gempa di mana-mana, termasuk di Arab Saudi. Gasing yang tadi berputar, ketika dia melemah putarannya, maka bergoyanglah dia. Goyang dia, goyang, goyang, goyang. Sebelum dia menjadi tumbang, goyang, 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 goyang. Makin melemah dia, makin banyak goyangnya. Al-Mahdi muncul di tahun-tahun gempa. Dan sekarang itu sudah dibuat-buat. Ditambah lagi, Arab Saudi sekarang hobi buat dosa. Arab Saudi sekarang hobi. Sekarang tak di istana, minum-minuman tua, minum-minuman keras. Udah kayak minum air aqua oleh kita. Sudah biasa bagi mereka itu. Membawa pelacur-pelacur kelas dunia masuk bahkan di istana-istana. Di Jeddah ada istananya. Di Mekah ada istananya. Di Madinah ada istananya. Di Riyadh ada istananya. Di Taif ada istananya. Masing-masing kota di Arab Saudi itu ada dibuat istana khusus. Di mana nanti tamu-tamu istimewa, orang kerajaan akan dibawa ke istana itu. Tapi, ini bukan tertutup lagi ya. Dunia sudah tahu yang dibawa ke istana itu adalah pelacur-pelacur kelas kakap dunia. Di luarnya bercadar-cadar, sampai ke dalam telanjang-telanjang, dan mereka berpesta pora dalam maksiat, dan pesta seks, melakukan hal yang paling menghinakan. Seluruhnya dilakukan oleh para pangeran-pangeran Arab Saudi. Sekarang ini, mereka pesta dengan dosa dan maksiat. Inilah pengundang bala dan bencana. Masih ingat akhir 2014-39? Bagaimana Allah datangkan angin yang begitu mengerikan di Mekah sehingga Ka'bah hampir saja telanjang disingkap oleh angin tersebut. Lalu di Arafah besok sudah hukum orang, hari ini ratusan tenda tumbang oleh angin yang kencang. Kemudian kemarin banjir-banjir besar terjadi di Arab Saudi. Dan petaka kehancuran ekonomi di Arab Saudi sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Arab Saudi sekarang menjadi negara yang paling ganas melaksanakan pajak. Pajak yang paling buas, satu yang terbuas di muka bumi ini adalah di Arab Saudi. Bapak Safi Antonio, apa kata beliau? Saya belum pernah menyaksikan negara yang paling brutal dengan pajak melebihi Saudi. Saudi ini paling ganas pajaknya sekarang. Kenapa dipajakin rakyatnya? Kenapa dipajakin para pendatang khususnya? Karena mereka sudah tidak lagi mampu untuk mempertahankan ekonominya yang sedang sakarat. Wallahualam, ini tanda bumi kita ini menuju kepada sakaratul maut. Sudahlah, Arab Saudi mengalami bencana, musibah, petaka dan gempa-gempa. Pada tahun itulah Al-Mahdinya muncul. 2019 akan menjadi tahun goncang dalam segala urusan ya. Goncang buminya, goncang ekonominya, goncang stabilitas keamanan negeri-negerinya, goncang politiknya, apa saja semuanya. 2019. Mudah-mudahan Bapak Ibu memasuki tahun 2019 ini dengan semangat yang baru. Semangat untuk selamat dari petaka. Selamat untuk dari bencana-bencana besar. Dan itu tidak akan bisa terwujud, Pak Selamat. Bapak buat benteng kuat-kuat, Bapak gali pula lubang dan buat bunker di bawah tanah seperti yang dibuat oleh Rusia, seperti yang dibuat oleh China pada hari ini, seperti yang dibuat oleh Amerika, Singapura dan lainnya. Bukan itu solusinya. Solusi di akhir zaman ini adalah tobat nasuha, merapat serapat-rapatnya dengan Allah, memperbanyak amal-amal soleh, dan memperbanyak lagi amal-amal soleh. Itu solusinya. Tidak ada solusi yang lain. Kalau Nabi mengatakan jika terjadi ledakan dari langit, maka kamu larilah ke rumah-rumah kamu. Perintah Nabi kan cuma lari ke rumah, bukan masuk bunker. Kalau orang Amerika tidak tanggung-tanggung, mereka siapkan bunker di bawah tanah yang dapat menampung satu bunker itu 500 ribu manusia. Dan sudah dipersiapkan makanan minuman yang bisa bertahan selama 1 tahun. Sesuai dengan hadis Nabi, 1 tahun. Tapi Nabi memerintahkan masuklah ke dalam rumah, tutup pintu rumah, tutup jendela terapat, baca zikir. Ini zikirnya. Cuma itu petunjuk dari Rasulullah SAW. Bukan masuk bunker. Jadi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan di penghujung umur dunia ini, ayolah Bapak Ibu, semua kita sesuai dengan hadis Nabi, badiru bil a'mal. Badiru badara yubadiru mubadaratan. Badiru beru
berlomba-lombalah terang-terangan. Sekarang ini jangan malu-malu. Kamar kau wasalah lawan mota. Ambo ada dua hal waktu dua hari habis. Jangan malu-malu, terang-teranganlah duha. Kalau orang dua hari cuma dua rakaat, tidak apa-apa. Kita ternyata lama oleh orang. Banyaknya 92 atau 292, 8 rakaat. Bukan ria, insyaAllah. Terang-terangan. Kalau orang tidak malu-malu, pegang HP di mana-mana, baca HP di mana-mana, nonton HP di mana-mana. Sekarang kita juga harusnya terang-terangan tadi rubil amal. Terang-terangan baca Quran di mana-mana. Sambil nunggu pesawat baca Quran. Sambil dalam pesawat baca Quran. Terang-terangan baca buku, buku-buku agama, ya. Terang-terangan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Udahlah, ini zamannya kita terang-terangan. Karena hadisnya badiru bil amal fitanan. Ketika pembantaian umat Islam di akhir zaman terjadi di Syria, di Palestina, di Syam, maka kata Rasulullah, badiru bil amal. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Itu dia. Berlomba-lombanya bukan sekedar lomba, tapi terang-terangan. Saya lihat orang-orang tahajud rata-rata pasti tahajudnya diam-diam. Betul tidak? Coba tolong jawab. Sering tahajud? Sering, alhamdulillah. Bacaannya diam apa keras? Pasti diam. Pasti diam. Lanjut tahajud dah. Lain. Bacaannya keras atau diam? Diam kan? Lihat di tahajud kan? Diam atau keras bacaannya? Diam. Coba angkat tangan. Berapa orang yang ketika tahajud bacanya diam atau keras? Berapa orang? Angkat tangan. Yang Pak-pak, Pak. Tolong Pak, angkat tangan. Yang tahajud bacanya keras atau diam? Diam, yang diam, angkat tangan. Yang diam, yang diam. Yang diam, yang tahajud tapi diam bacaannya. Coba cari lihat, Pak. Ku contoh kok. Ini adalah orang-orang mulia, orang-orang soleh, tapi tahajudnya diam. Ada dua contoh sahabat. Dua-duanya adalah pelajaran untuk umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sengaja lewat di malam hari di dekat rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar sedang tahajud dengan Abu Bakar membaca ayat bersuara, enggak diam, tapi pelan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Diam, mumpul itu. Tapi kadangnya ada orang bukti menengah, Nabi bisa mendengar Abu Bakar lagi tahajud, tapi bacaannya cuma segitu. Lewat Rasulullah di rumahnya Umar modern MTQ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Besok dua-duanya lepas salat subuh dipanggil oleh Nabi, sini Abu Bakar, kamu tahajud kayak gitu cara bacanya? Iya ya Rasulullah, selalu begitu. Kata Rasulullah, tinggikan lagi suaramu daripada itu. Ini kita kata Rasulullah. Lalu Umar, kamu kayak tahajud gitu bacanya? Iya ya Rasul, pelankan sikit lah, rendahkan sikit. Coba lihat, nggak ada ceritanya tahajud itu diam-diam. Apalagi yang kamu lekat menganggu yuk. Sembahyang memang gini. Kalau memang tahajud, ya harusnya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim. Gitu dong. Kayak kita sedang sholat jahar. Gitu. Badiru, terang-teranganlah kamu. Ustaz, dikuriah. Mentang-mentang di rumah mertua. Awak pun sholat tahajud di rumah mertua saja dong. Atau rumah calon mertua, di mana saja berada, wasolat tahajud. Kecuali khusus rumah mertua, kalian dia terangkan di calon mertua awak. Awak serang tahajud. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Dekatnya di rumah calon mertua. Nah, awak biasakan, karena memang begitu petunjuknya. Nah, kepada saudara-saudaraku, yang biasanya tahajud diam-diam, sekarang tahajudnya mulai dijaharkan. Siap insyaallah. Ayah Allah, tabarakallah fi nafikum jami'ah. Ustaz, kami ibu-ibu Pak Ustaz, kami kareh kedua saudara kami, kareh-kareh zikir.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Begitu karir tahajudnya wanita. Ya, memang kalau mendaki orang kadang-kadang sedang membaca, membaca dengan suara yang lape. Ya, begitu caranya. Baik, Bapak Ibu, demikian kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fiikum jami'an. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.